Halo teman-teman, hari ini kakak kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang golf ya. Golf itu termasuk olahraga yang cukup mahal. Saya sendiri juga belum pernah main golf ya. Saya biasanya ada main badminton sih, dan itu pun biaya sewa lapangannya sebulan kan main 4 kali nih, selama 3 jam. Jadi total main 4 hari per minggu ya, kan 1 bulan ada 4 minggu. Jadi mainnya per minggu 4 kali itu harganya untuk yang karpet 440.000 per bulan. Tapi kalau untuk yang kayak semen itu harganya cuma 275.000 per bulan ya. Nah, kita lihat olahraga golf itu harganya berapa sih? Kenapa bisa dibilang sebagai olahraga yang cukup mahal? Yang pertama itu karena peralatannya ya. Kalau badminton kan kalau untuk raket yang itu kan tersedia berbagai kualitas, ada yang kualitas standar, ada juga yang kualitas yang udah cukup bagus. Nah, itu kalau yang bagus itu bisa sampai 1 jutaan. Nah, kalau untuk yang golf itu bisa lebih mahal lagi ya. Kalau misalnya untuk seperangkat peralatan golf itu kan 38 juta ya. Untuk harga satuan kan juga cukup mahal, 8 juta, 5 juta, 3 juta, 19 juta. Jadi peralatannya aja udah mahal. Kalau untuk biaya sewa lapangannya yang kedua, misalnya di Pondok Indah Golf Course, misalnya untuk akhir pekan saja, penggolf harus mengeluarkan 2,3 juta sekali putaran penuh atau 18 lubang. Nah, ini saya juga kurang ngerti apa maksudnya ya. Itu pun harga anggota. Jika bukan anggota, harga sewanya 2,6 juta. Ini bayangkan kalau mau main 4 kali dalam sebulan itu bisa sampai 10 juta ya teman-teman ya. Jadi memang cukup mahal. Jadi ya doakanlah kedepannya kita bisa dapat olahraga golf bareng teman-teman ya, amin. Nah, kita akan membahas perusahaan Surya Mas Duta Makmur Tbk dengan kode emiten SMDM ya, yang direkomendasikan oleh salah satu teman kita untuk membahas perusahaan ini ya. Bagi teman-teman yang mau review dan juga apa rekomendasi juga boleh nanti komen di komentar. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang yang merupakan olahraga yang cukup mahal, yakni golf ya. Yakni SMDM, didirikan pada tanggal 21 September 1989 ya, dan memperoleh status hukum sebagai perseroan terbatas swasta pada tanggal 31 Oktober 1990 dengan bisnis utama sebagai pengembang real estate di Indonesia ya. Proyek pertama mereka itu Ranca Maya Golf Estate seluas 400 hektar, sebuah hunian premium dengan suasana resort pegunungan yang hijau. Ya, sejak dibuka sejak tahun 1993 dikenal sebagai lapangan golf pribadi 18 hole berstandar internasional yang dirancang oleh Ted Robinson. Ya, well, dan juga mereka juga ada fasilitas seperti High School Indonesia ya, yang merupakan kayak sekolah gitu teman-teman ya, yang bertaraf internasional. Mantap sekali sih. Jadi ya, kita akan melihat beberapa dari proyek mereka. Ini ada Mahogany Residence, ada Harvest City, A City of Prosperity, lalu Royal Tajur. Oke, lanjut. Kita akan melihat, ini yang sering ditanya nih, apa yang membedakan Ranca Maya Golf Estate dari hunian lainnya ya? Memberikan konsep gaya hidup yang nyaman di tengah indahnya alam yang harmonis ya, dan juga banyak pemandangan yang indah. Lalu berapa jauh sih lokasi Ranca Maya Golf Estate dari Jakarta? Katanya sih 45 menit ya, jadi cukup cepat. Lalu ada berapa macam tipe unit yang ditawarkan? Ada tiga. Yang pertama klaster Bogor Bakuni Grande, tersedia tipe 45-90 dengan harga 295 jutaan ya. Lalu klaster Istana Bunga dengan tipe 125-272 dengan harga mulai dari 750 jutaan. Lalu yang terakhir klaster The Golf View, tersedia tipe 163-268 dengan harga mulai dari 1,6 M ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Ranca Maya Golf Estate memiliki sarana pendidikan strategis? A, ini yang tadi sudah disebutkan, yang mereka bekerja sama dengan High School, lembaga pendidikan berkurikulum internasional ya. Lalu ada lagi, untuk memberi unit di Ranca Maya Golf Estate, apakah tersedia fasilitas KPR ya? Tentu ada ya. Lalu ada lagi, siapa saja bank rekanan Ranca Maya Golf Estate? Hampir semua bank terkemuka di tanah air ya.
Jadi Anda tidak perlu ragu lagi. Oke. Lalu ini master plan mereka ya. Rencana mereka seperti ini ya, teman-teman. Pembangunan mereka. Dan ini beberapa pelayanan dan fasilitas daripada mereka. Yakni pertama tentu saja ada golf ya. Lalu ada lagi tempat tinggal. Ya, lalu selanjutnya ada lagi dining ya, makan-makan kayak restoran gitulah ya. Lalu ada lagi spa and health. Lalu ada lagi wedding and celebration. Wow, kita bagi yang tertarik, ini kan suasananya kayak apa ya? Kayak yang film-film Teletubbies ya. Jadi apa? Kayak golf-golf gitu memang menarik. Kalau ada yang tertarik boleh tuh pre-wedding di sana. Lalu ada lagi meeting and event, education, high school. Lalu ada lagi family and fun ya, untuk liburan. Nah, ini ada ini kayak apa? 360 derajat tapi saya tidak bisa buka ya. Karena mau plugin katanya. Jadi mau aplikasi khusus, jadi ya kita lewatkan saja. Dan sekarang kita akan melihat keuangan daripada SMDM ya. Bergerak di bidang properti yang cukup terdampak oleh pandemi. Karena properti itu memang sulit untuk bangkit kalau di tengah-tengah krisis ya. Mereka yang paling terakhir untuk bangkit. Ya, karena ini properti kan nggak semua orang juga dapat menjangkaunya ya. Karena properti kan memang cukup mahal, jadi perlu pelan-pelan baru bisa dijangkau. Ya, bagaimana keuangan daripada SMDM yang bergerak di bidang properti dan juga golf, olahraga yang cukup mahal, kita akan lihat sama-sama di RTI Business. Dan beginilah penampakan fundamental daripada SMDM. Kita lihat tahun kemarin mereka tidak membukukan laba ya. Minus 0, berarti minusnya tipis banget ya. Lalu tahun ini bangkit kembali karena ekonomi juga pulih ya. Wow. Oke, jadi orang-orang pada setelah apa PPKM dilonggarkan, orang-orang pasti mau olahraga ya. Wow, apalagi golf ini kan olahraga yang cukup mahal. Jadi kalau mau cuan balik itu juga cukup cepat ya. Oke, SMDM mulai bangkit kembali. Kita lihat di fundamental operating profitnya lebih besar daripada net profit. Very nice. Di sisi valuasinya, PR-nya 7,3. Wow. Wow, ini comeback yang sangat bagus ya. BBV-nya juga sudah cukup murah, 0,4. Jadi, sudah setengah harga daripada nilai bukunya. Very good. Operating profit margin 24%. Nice. Net profit margin 21%. Very nice. Di sisi cash ratio-nya 47%. Dengan quick ratio yang cukup rendah ya, 56%. Tapi, tidak apa-apa, teman-teman. Quick ratio-nya di atas 100%. Yakni, tepatnya 268%. Jadi, ya, menjual semua asetnya masih dapat membayar hutang jangka pendeknya hampir 3 kali lipat ya. Tapi, sayangnya mereka tidak pernah bagi dividen sejak IPO tahun 1995 ya. Jadi cukup disayangkan, tampaknya SMDM ini termasuk dalam grup yang anti dividen ya, sangat sangat sayang sekali. Jadi apakah cocok untuk diinvestasikan? Kita akan lihat di sini. Ya, kalau untuk trading sih harus dilihat-lihat juga ya teman-teman. Kalau turnovernya atau transaksi hariannya tidak liquid, atau misalnya tidak mencapai 1 miliar lah ya, jadi kurang liquid, jadi itu jangan masuk ya teman-teman ya, karena nanti kalau teman-teman masuk itu susah keluar, nanti nggak ada yang mau beli penjualan kita, itu nanti nyangkut di sana kita ya. Jadi harus lihat dulu apakah mereka liquid dan juga apakah saham itu memiliki fundamental yang bagus ya, itu yang penting ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, lalu MACD-nya harus bagus ya. Jadi kalau untuk SMDM ini sih kalau kita lihat ya sebenarnya udah mulai pulih sih kinerjanya, jadi bolehlah dipantau teman-teman ya. Sampai harus lihat dulu turnover-nya seperti yang tadi saya bilang ya. Demikianlah tentang SMDM dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.